Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Disangka tidur, tukang mie ini ternyata sedang melakukan hal yang sangat menakjubkan. Seorang tukang mie ayam yang seperti kebanyakan pedagang mie lainnya, dengan gerobak yang sederhana dan baju seadanya, ia pun menunggu pelanggannya sembari duduk di kursi plastik yang dibawanya dari rumah. Saat itu terdapat 4 orang pembeli yang memesan mie ayam kepada tukang mie tersebut untuk dimakan di tempat. Setelah melayani keempatnya, tukang mie itu kemudian tampak duduk sembari tertunduk seakan sedang tertidur. Salah seorang pembeli yang hendak meminta tambahan porsi pun mengurungkan niatnya. Namun, ternyata penjual mie tersebut berkata, "Mau nambah apa, Mas?" Ternyata penjual mie ayam tersebut tidak tidur seperti yang diperkirakan sejak awal. Akhirnya, pembeli itu pun meminta untuk menambah porsi mie yang dipesannya. Setelah selesai dan hendak membayar, salah satu pembeli bertanya tentang kondisi penjual mie tersebut. "Lelah ya, Pak?" "Enggak, biasa aja, Mas," jawabnya. "Oh, ngantuk ya, Pak?" tanya pembeli penasaran. "Enggak, saya sedang menghafal dan nanti sore ujian," ucapnya, yang langsung mengena pada hati keempat pembeli tersebut. Ternyata yang disangka tidur itu justru sedang menghafalkan Al-Quran. Bahkan, ia sengaja mengikuti program hafalan Quran meski sibuk bekerja. Diketahui bahwa penjual mie ayam itu merupakan salah satu jamaah masjid yang setiap pagi maupun sore mengikuti kajian hafalan Quran. Lantas bagaimanakah dengan kita yang masih memiliki waktu luang cukup banyak? Semoga diamnya kita pun adalah menyebut nama Allah dan mengagumkan kalimat-Nya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.